Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Urewa, admin yang paling skuk nung rak nung usna ya guys ya. Pokoknya admin paling ike-ike ya metek Daniel. Hilang saja guys ya, kali ini gue mau ngasih kabar tentang Wuthering Waves. Ini sebenarnya kabar buruk. Seburuk nasib kejombloan kalian. Ya, kabarnya untuk tahapan close beta yang global besok ya tentang Wuthering Waves ini, itu hanya 2 region saja guys ya. Jadi untuk close beta besok itu cuma di USA sama Kanada saja men. Cuma 2 negara doang yang katanya global, tapi betanya cuma 2 negara doang men. Dan itu IP block ya. Jadi kemungkinan besar gua cuma bisa nonton doang ya orang-orang main Wuthering Waves cuy. Tapi ya mudah-mudahan aja beruntung ya. Tapi meskipun beruntung gua di apa namanya ya dikasih cross betanya, tapi IP block coy. IP block itu benar-benar enggak bisa diapa-apain. Pakai VPN pun kagak bisa men. Jadi ya kemungkinan ya nonton doang coy ya, nonton orang lain main game coy. Ya sayang banget itu. Dan kabar baiknya juga, jadi Wuthering Waves ini buka daftar semacam konten kreator tentang khusus game Wuthering Waves ini, dan itu rewardnya gede banget cuy ya. Kalau nggak salah sih pas 1000 view itu $7 coy. Wow, itu gede banget coy ya. 1000 view 70.000 men. Akun YouTube aja ya yang asli AdSense itu belum tentu dapat coy ya. 1000 view itu paling dapat 10.000. Ini dapat 70.000 men, kapan lagi gitu ya kan ya. Tapi sekali lagi itu yang hanya beruntung saja. Tentu aja untuk close beta besok sih yang bisa ikutan konten kreator hanya di USA sama Kanada saja ya. Cuma itu dulu yang bisa. Mudah-mudahan aja nanti untuk yang full globalnya ya, yang full globalnya untuk rakyat para pocong bisa maininnya, mudah-mudahan aja ada juga ya event-event seperti itu cuy. Karena itu sangat membantu ekonomi keuangan para konten kreator guys, jujur aja ya. 70.000 itu lumayan loh per 1.000 cuy. Itu tapi gua lupa ya per 1.000 apa per 1 hari, gua lupa men. Nanti gua cek lagi ya kalau salah ya, nanti gua taruh di komentar ya. Itu kalau salah gua nyebutnya per 1.000 atau per hari, tapi ya per hari juga lumayan men ya. 70.000 men, kapan lagi dapat duit 70.000 cuma dari main game guys ya. Jadi ya ya mungkin itu aja sih ya. Ini kabar buruk sebenarnya untuk para kita yang enggak di USA atau Kanada ya. Ya cuma bisa gigit jari nonton orang yang udah bisa main gitu doang guys. Jadi ya mungkin itu aja guys. Thank you buat udah nonton. Sampai jumpa di next video.